Penggawa bintang timnas Indonesia U19, Marcelino Ferdinand, jadi trending topic di Twitter. Hal ini terjadi karena Marcelino sukses menunjukkan kinerja ciamik kala membela timnas Indonesia U19 melawan Vietnam di matchday perdana grup A Piala AFF U19 2022. Pertandingan tersebut dilaksanakan di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Sabtu tanggal 2 Juli tahun 2022 malam WIB. Sayangnya, timnas Indonesia U19 gagal mendapatkan hasil maksimal setelah ditahan imbang oleh Vietnam dengan skor 0-0. Pada laga tersebut, Marcelino menjadi salah satu ujung tombak Indonesia dalam melakukan serangan. Tak jarang, pola permainan yang ditunjukkan Marcelino mampu mematikan langkah dari Vietnam. Marcelino tidak hanya meracik pola serangan yang baik untuk skuad Garuda Muda. Pemain berusia 17 tahun tersebut juga beberapa kali melakukan tugas lainnya seperti pressing, tackle, dan intercept yang gemilang. Atas penampilan apiknya tersebut, Marcelino pun menuai banyak pujian dari para netizen yang menyaksikan permainannya. Tak heran jika pemain kelahiran Jakarta tersebut sempat menjadi trending topic di Indonesia. Marcelino vs Vietnam, dia yang turun, dia yang jemput bola, dia yang build up, dia yang supply, dia juga yang harus finishing, tulis akun Twitter, @fajarhilian, Minggu, tanggal 3 Juli tahun 2022. Marcelino berjuang sangat keras untuk menunjukkan dirinya lebih baik dari pemain yang lain. Nikmatilah pertandingannya Marcel, kami tahu kau yang terbaik, kami tahu, tulis akun @mersputra. Tanpa melupakan pemain-pemain lain, tapi malam ini Marcelino adalah bintangnya. Dia terus berlari sepanjang pertandingan, rajin jemput bola, read the games yang bagus, pembacaan posisi yang cerdik, tapi masih belum bisa dipahami oleh pemain lain. Good job Marcelino, tulis akun @kalmeawe. Untuk pertandingan selanjutnya, Indonesia pun akan menghadapi Brunei Darussalam di babak penyisihan Grup A. Laga tersebut akan dilangsungkan di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Senin tanggal 4 Juli tahun 2022.